Ya, selamat datang lagi di video saya. Kali ini kita akan belajar gimana sih caranya memverifikasi akun PayPal kita menggunakan kartu kredit atau debit dari Mastercard atau Visa. Yuk, kita langsung mulai. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita login dulu ke akun PayPal kita. Nanti setelah login akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita pilih link a credit card, yang kita lingkari warna merah ini ya. Kemudian nanti akan muncul formulir seperti ini. Nah, teman-teman di sini perlu memasukkan data-data yang diperlukan berdasarkan kartu kredit atau debit dari Mastercard atau Visa yang teman-teman punya. Nah, yaitu pertama ada credit card number. Lalu kartu tipenya dipilih, di sini ada Visa atau Mastercard, dipilih aja sesuai yang teman-teman punya. Kemudian expiration date sama security code atau CVV. Terus sama billing address-nya, teman-teman kalau belum ada ditambahin aja dengan klik panah ini. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti apa itu kartu kredit atau debit dari Mastercard atau Visa, bisa nonton video saya sebelumnya. Nanti linknya akan muncul di sini. Nah, kalau udah kita klik link card. Nah, setelah kita klik link card, nanti PayPal akan meminta kita untuk memasukkan 4 digit kode verifikasi yang akan PayPal kirimkan ke rekening kita. Nah, untuk kita dapat bagaimana sih cara mendapatkan kode tersebut? Nah, teman-teman, pertama tinggal buka mutasi dari rekening teman-teman. Nah, contohnya saya di sini waktu itu melakukan verifikasi menggunakan VCN BNI. Jadi saya buka mutasi rekening BNI saya, kemudian cari transaksi yang ada tulisan seperti ini, yang ada PP bintang 4 digit angka. Nah, 4 digit angka ini yang saya sensor warna merah adalah angka yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi pada PayPal. Jadi 4 digit angka tersebut tinggal teman-teman masukkan ke PayPal yang tadi ya. Nah, angka ini akan muncul menjadi sebuah transaksi yang besarnya kurang lebih sekitar 1,95 dolar ya. Ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena nanti ketika sudah berhasil dipotong 1,95 dolar, kemudian hari akan dikembalikan lagi uang yang sudah dipotongnya. Jadi itu pemotongan tersebut sifatnya hanya sementara. Oke, jadi kita sudah selesai sudah tahu cara untuk memverifikasi akun PayPal dengan kartu kredit atau debit dari Mastercard atau Visa. Nah, jadi caranya simpel aja, cuma ada 3 langkah. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.